wabarakatuh. Saya bahagia bertemu dengan pengersa selaku keluarga dari yang akan melaksanakan pernikahan hari ini. Kira-kira apa yang mau diungkapkan oleh pengersa untuk mendorong doa kepada pasangan pengantin dan keluarga besar yang akan melaksanakan resepsi pernikahan? Kira-kira pengersa ada yang mau disampaikan? Ya, mudah-mudahan pernikahannya penuh keberkahan. Ya. Senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Dianugerahi rezeki yang penuh berkah. Ya. Bisa menghadapi berbagai persoalan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Senantiasa untuk melaksanakan syariat agama, ya, kita melaksanakan sholat 5 waktu, ya, mengaji, ya, zikrullah dan lain sebagainya, ya, gitu. Serta senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Insyaallah, dan selalu berdoa untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehat. Amin. Ya. Dan senantiasa berbakti kepada orang tua. Sekarang orang tuanya sudah bertambah, ibunya jadi 2, bapaknya jadi 2, masing-masing tinggal gitu. Jadi mertua adalah orang tua sama. Gitu. Berbaktilah dan senantiasa berminta doa kepada orang tua supaya hidup bahagia. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diungkapkan, perasaan yang mendalam tersebut, doa tersebut mudah-mudahan mendapatkan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didugikan ngalut ngabandalut di kampung kamasan kaya daerah ngan ending-ending kepa ibu besan karun besan ngan ukur nyanak es anu baris disangkakan kusin kurite dina ending-ending yata nyata es anu kahiji nyanggakan sila tuhan anu mudah-mudahan hadirna dina iya makon silaturahmi asbab sinar syariatna nyatukan hamba Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan atuya silaturahmi sing dugi parat dugi ka akhirat ulah dugi ka di dunia hunkul amin ya Allah ya rabbal alamin anu kadua nyanggakeun es anu kadua silatul wa'di nyanggakeun janji anu pasini hadirna dina ieu maqam nyumponan dina sebagian salah sawias perjanjian sababaraha sasi kapungker mudah-mudahan hadirna dina ieu maqam urang sadayana ditetepkeun ku Allah dina golongan jalma-jalma munafik anu katilu nyanggakeun silaturahmi
mangga sing kuring nyanggakeun cekiman-cekiman di luhur seusap rambut di handap seusap dapal sabatu di tengah saaya-aya disanggakeun ka Bapak Wali nyuhukeun ditikahkeun anu kaopat nyanggakeun silatul mali panginten ieu teh ngaleut ngabandaleut cacanakan tong ditinggal ageung sinar alitna mudah-mudahan atuh ieu cacandakan singa janten penguasilah ragi ari ragi mahtara seueur teuing sok sateuing mudah-mudahan singa janten jimat jimat mahtaran ageung tapi sateuing mudah-mudahan sing barokah ziyadatul khair nambah-nambah kebaikan dina mangarungi rumah tangga mudah-mudahan atuh ieu naon-naon anu dicanak singa janten penguasilah lungsurna ridana Allah subhanahu wa ta'ala. Anu terakhir anu kalimat nyaeta es anu kalimat nyanggakeun silaturahmi urang doakeun mudah-mudahan atuh yeung urang kali anu bade ngarungan rumah tangga ku Allah sing dijanjikeun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah rumah tangga aya dina ridhona Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala kalitan disimpuri dicatatkeun sakituna dadah punten kirang langkungna kasih kuring teh di itu masalah merobongan pada subuh 15 subuh dan panggitan mudah-mudahan dan dipanjangkan yang sekituan baris dilugikan namun si kuring satu acan ukur nanya dihakutkan insyaallah si kuring pada patung bela lupak sado kaki kajang kudana abung-abungan kupidato tulah panjang di patungan terus kukur bukan salintan dua salintan di parapatan hapunten abdi hapunten bilih ayat apakan burung irian burung cendrawasi cukup sekian dan terima kasih wallahu a'lamil afwami thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah eces jentri perbelan rumah boleh itu gini-gininya pemaksadan para petamu urang teh nyata sejak nyanggakeun iman ya. Bukasan jom-jom kita imam kasan ditampi ya. Sekarang saya imam pengintan jom-jom ya. Dimana-mana ayah kedal pemaksadan tangkos nage ayah kedal penampian kanggo biantara kedal penampian kurang sangat cerai kalaupun sana Bapak Ustaz Amin Rohaimin kamu waktu sedang kalmatan. Alhamdulillah. Kalau diberi Allah subhanahu wa ta'ala dan kesalahan kami dapat kalau sehat serta sehat alhamdulillah ke Allah subhanahu wa ta'ala kutubahin satu doa ada di cita-cita kutubahin karena itu aku dengan asuhun simpulin atas maulah mengikir kebunan harga calon-calon istri pilih ayah akhiran dari Bapak Nisya ikuti pilih karimuhnya pilih ayah akhirannya kalau akan menikmati mari bakal saja dimanjurkan untuk merahkan karena kehidupan dengan Najib Dayung bersambut dan berjawab alhamdulillah nama kalantos masyarakat itu yang sebenarnya penyerahan dua akhir sesepuluh di jalan mempunyai komplek panang berkesis dan berkes alhamdulillah syukuri atas nama keluarga
Alhamdulillah istri. Nanti karena S dan lima soksana S dan Cis S dan lima main kami mengingat dengan anak S Luta Hiji Suraturahmi di Tati Desain Kerasa Kali di Tati Desain Kerasa Kali mudah-mudahan ke Allah Subhanahu. Hidungi ke sana suara di dunia atau hidungi ke akhirat. Margi nahi ikan dua kepala keluarga dua mempeleng dia ikan perkara anu mengharapkan perjuangan soksana sebelah kebutuhan sebelah. Alhamdulillah ditampil pisang surat jalan dan kita dua surat tuan. Alhamdulillah ditampil janji pasir pasang supaya di pembelian pisang keselau di tempat dia atas izin Allah ku Allah di kobilkan satu malah dengan sahabat. Katilu surat tuan jasa ini alhamdulillah lima parantas ayat kalimat Tuhan semuanya insya Allah lima sekedar beli Bapak Wali Persenuri di istrena di Al-Adhan berhutung akan Tuhan Islam dina pertikakan bagi anu benten ilmanu sasar makhluk anu sanes yang pertikakan berkawinan kalau sanes mah berkawinan kawinan bukari tapi pertikahan esok dan maksana anu dikutuk dan kopek surat rumari insya Allah parantes katilah ingin nakwalatnya wanitina abun tarikna sebeli sekebutnya tapi ini bakal dikenal dina segi barokahna mudah-mudahan berkah khususnya hukum abun tarikna begitu dari anu terakhir insya Allah khusus dari di gudun bukannya surat rumahnya sanesku sesepuh baik tapi pusatku satu katamu ibu suku ayo barokahna jemaat wabarokahna wajahna bainakuna begitu Pak Jinan panampian mudah-mudahan sakadi patri mudah-mudahan ke Allah Subhanahu wa ta'ala dirancangkan sanesku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus ditampi ku Ibu Martuna hiji, oh ya, ini kalau simbolis nah, namanya ya, di bantas benar kalau ya, keluar lagi iman yang ku ingin
Sungguh sangat luar biasa. Setiap manusia punya rasa cinta. Kisah mohon SM dengan pamitan bersana adat cinta. Bersana akan pernah bumi dengan sikap suta. Sungguh cantik bagaikan ku inginkan cinta yang punya setia dan mampu menjaga kemuliaannya. Boleh kasih tepuk tangan untuk kalau dengan kemampuan kita sangat luar biasa. Kemanapun jadi penjaga hatimu. Terima kasih, Sanjikan. Dengan Bapak-Ibu sepenuhnya relevan dari Sipuri, kita tahu acara selanjutnya harus dipandu ke petugas kantor urusan agama kecamatan Tarogong Kidul. Terusannya Bapak-Ibu, Bapak sedang tanggung-tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi ahalaina wa nadaba ilaina wa haruma sifa wa wahada ilaina asyhadu an la ilaha illallah wa la wa syabana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiya pada Allah sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fahya ayuhal hadirun usiku wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Fil Qur'an al-Karim wa ba'd asdaqu qalil Hadirin wa hadirat serta para undangan yang berbahagia yang kami hormati, para ulama, para ulama yang juga sama-sama telah hadir yang kami hormati, tak lupa seluruh pelanggan dan yang pengantin laki-laki dan juga pelanggan besar dan pengantin wanita yang sama-sama telah hadir dalam rangka menyaksikan
sebagian tanda-tanda serta kekuasaan dan kagungan Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan kita hambanya. Dua sekian yang sama saja dan yang tercinta Imam Ali Budi Rahayu dan yang tercinta Islam Nawawi di mana kain berdua ini akan menjunjung tinggi sebagai daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meraih proses sumber serat nikah. Oleh karena itu saya kita menunggu padanya mudah-mudahan rangkanya akan digelar pada saat ini dari awal sampai akhir selamanya dapatkan kelancaran dan juga barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah seluruh data sudah dipandang lengkap baik secara undang-undang perintah dan juga bisa siang lagi dan juga selesai agama Islam hari ini kebanyakan remaja yang terlalu pasal masa remaja menuju masa remaja yang menuju kemudian selaku suami dan selaku isi insyaallah hari ini tepat tanggal 13 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 9-10 kalau sebenarnya sudah dipandangkan tidak usah dilakukan dan kami akan berangkatkan tentang buku yang daripada buku nikah yang berkaitan dengan sabda Rasulullah nikah ilah diwai masyid adil tidak sah nikah kalau tidak ada orang yang bersaksi Allah nanti yang sudah hadir dan melengkapnya anda iman kali ini rahayu berkaitan bahwa Rasulullah sahari adil dan juga ibu Rasulullah biar yang mengambil wanita anda kali lagi sama surawati ketika dulu bahwa sanggih dan yang mulia surya biar orang yang sudah dia kandungnya Bapak Sandi, kemudian para saksi yang sudah tercatat, Om Arom, Bapak Nana Surisa, dan juga Bapak Haji Agus, Mantan Sekarang, para hijau kubur dari Bali, kubur Pangan Jawa, dan saya sudah berpengkapan. Semuanya sudah dipandang lengkap. Seluruh keluarga sudah hadir dalam rangka untuk menyaksikan detik-detik perjalanan dan juga sebuah momen yang indah. Hari ini kebagian Anda syukuri semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Anda akan memenuhi perintah Allah mengikuti kepada hijab sunnah Rasulullah SAW untuk melaksanakan sebuah proses akhir nikah. Diniati dengan bidang peluang masing-masing dan kalau jelas perintah ini merupakan perintah Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW dengan ayah kelas dan suci tidak lupa apa yang dikamalkan dalam sabda Rasul mengenalilah rangkaya bapak Isra Paulah yang terhubi dan dengan niat tersebut sepanjang umur matangga dengan berdua mendapatkan perlindungan dan juga jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terlipangnya adalah menikah. Aku yang terlumani bakal batin, bilang ini nahin, kalau tak gigi akan berhatin. Walaupun nama itu dari tekan, apabila sudah berhubungannya bakal baru untuk mensahkan perkataannya. Untuk merubah status dan untuk merubah hukum dengan menerangkan kata-kata ini. Sampai dia malukan yang tak pernah mengalami mahmi, sampai berhidup. Bahwa akan ini merupakan perjanjian yang sangat berhubung hukum, namun mereka sudah menjawab. Kewajiban Anda perjanjian yang dijaga, dipertahankan sempat apapun, tidak boleh diberi, tidak boleh diberi. Kenapa? Wa aku bila adik binal nadakan masyarakat, tiap janji akan diminta nanti dia dapat mengurus suara. Saya di malam ini mampu, perjanjian ini akan berhubungan mengurus suara yang salah. Ini dari proses akademi itu dan proses penyerahan tanggung jawab orang tua sudah dinyatakan resmi oleh para saksi kita perlu habis saya bayinah pun wahdu muna yang mana kita wasahatum belajar kalimat ilah wahai calon pakar harus bertakwa kepada Allah tentang sang istri dua itu merupakan amanah dari kedua orang tuanya di titipan kepada Anda dari mana saat ini kita dihafal dengan berat kalimat kalimat baibah maka intinya bahwa isi Anda kepada yang berkebahagiaan jalan ridho Allah Subhanahu wa taala sambil mempelajarkan pandangan kursi dan dan masing-masing ada peran yang dilaksanakan. Anda dapat memberikan seorang putri rumah tangga hari jauh kemarin dengan Malaysia. Begitu juga di Nangis, pasal dihantu, panggil tangga, tapi jodoh baik pun Ahmed Allah. Tunjukkan ketakan kepada suami, jaga kehormatan, jaga harta, kerusahaan, kawin, kerja apapun, kemudian perkawin dengan kodan yang baik. Kemudian, membangun jalan ke awal dan kemudian, sampai materi dan dasar dia dan anak kok tidak kepada Allah Subhanahu wa taala tanamkan selamanya dan juga diikatkan mengapa sebab dua jenis berbeda disatukan tidak mustahil akan berhadapan dengan ujian dan godaan maka dengan syarat takwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib yang lain kali Es biasa mau
tentang kehidupan saja Ananda, Imam, Alif, Budi Rahayu, saya nikahkan putri kandung saya bernama Iis Rahmawati kepada engkau. Saya ikhlas dan ridho dinikahinya oleh Ananda dengan penata salib berupa perhiasan emas 36 gram Saya terima nikah dan kawinnya Iis Rahmawati binti Kota Sanggi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim.
Dibayar Mas Sawit oleh suami saya yang bernama Kanjima Malik Budirahim, suamiku yang gagah, yang ganteng, sama pilihan saya. Insya Allah Mas Sawit ini akan saya pergunakan sesuai dengan petunjuk suamiku. Saya mengajar siapa jajah keluarga saya langsung. Di berbagai media, mungkin ada dari media SCTV, ada media Tempo, Tempo ada dan Tempo tidak ada. Iya, senang. Iya, ini sama jelas. Iya, satu lagi mau kasihkan itu cukup. Yang silakan kepada petugas. Akhirnya cukup pada semua yang baik yang duduk. Nah, merunduk. Pegang kepalanya, merunduk. Ikuti dua saya, pegang kepalanya. Para pengambil, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaih wa inni a'udzubika min syarriha wa syarrima jabaltaha alaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu kembali. Alhamdulillah, yang perjalanan saya sudah dilakukan. Selanjutnya, mohon seluruh bangsa terkait dalam perkara ini supaya menggunakan tanda tangan bagaimana dalam proses administrasi. Kesempatan yang pertama kepada pihak pengambil laki-laki untuk menggunakan tanda tangannya. Nah, nanti bisa dibaca ya. Nah, dan dilakukan oleh isi dan menggunakan dengan satu kontennya apa bangsa yang sudah berbentuk. Mohon untuk dilakukan. Nah,
dan kami bisa sampaikan kepada mereka yang adalah keluarga rumah tangganya lalu bagi seperti adalahnya sampai bagi bagian usia ini dan dia karena yang sehat bisa gunakan dengan izin yang banyak dan hal kebutuhan yang selama yang berada dalam beda usulan adalah pengenangan atas kekurangan dan yang melakukan dengan asal yang berakhir yang kita cukup kita sayang dengan usahakan hadalah alhamdulillah berdua alamin mulai terbibu ilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.